السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم، kita lanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Baqarah. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan ayat yang ke-222 dan beberapa ayat setelahnya. Tafadhal iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyyiz. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤهم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. قُلْ هُوَ أَذَى katakanlah haid itu adalah kotoran. فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ oleh karena itu tinggalkan para wanita ketika mereka haid, jauhi mereka. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَا dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila mereka telah suci, datangilah mereka dari arah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dahulu orang-orang Yahudi apabila wanita-wanita mereka, istri-istri mereka haid, maka mereka tidak mau mendekati istri-istri mereka dalam artian duduk berdekatan tidak mau, ya. Bahkan makan bareng pun tidak mau. Mereka menganggap wanita yang haid itu najis seluruh jasadnya. Ya, najis seluruh jasadnya. Oleh karena itu, maka para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal wanita yang haid. Apa sih status daripada wanita yang haid tersebut? Apakah memang tidak boleh sama sekali kita dekat dengan mereka? Ya. Tidak boleh kita duduk di samping mereka, tidak boleh kita makan dengan mereka. Maka turunlah ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran.
Fa'tazilun nisa'a fil mahid, hindari para wanita, tinggalkan mereka ketika mereka sedang haid. Maksud daripada meninggalkan di sini adalah berhubungan. Berhubungan badan itu yang dilarang. Ya. Nabi SAW suatu ketika beliau ditanya tentang masalah apa yang halal bagi seorang suami terhadap istrinya yang haid, maka Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, lakukanlah segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Nikah maksudnya di sini adalah hubungan intim. Ya. Ini yang dilarang. Bahkan disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya sebuah riwayat dari salah seorang tabi'in yang bernama Masruq. Ya. Masruq ini dia pernah datang kepada ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin bertanya, walakinni astahi, akan tetapi aku malu. Ya, akan tetapi aku malu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, innama ana ummuka wa anta bani. Sesungguhnya aku ini adalah ibumu dan engkau adalah anakku. Ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Apa yang engkau malukan? Innallaha la yastahi minal haq, Allah Subhanahu wa taala tidak malu jika berkaitan dengan kebenaran. Maka Masruq bertanya, wahai ibunda, apakah yang dihalalkan bagi seorang suami dari istrinya ketika istrinya haid? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kullu syai'in illa farjaha. Ya, setiap sesuatu ya kecuali berhubungan dengan dia, artinya berhubungan intim. Ya. Bahkan sebagian para ulama ya, mereka membolehkan melakukan cumbu ya, cumbuan dengan istri yang sedang haid. Ini kita sedang bicarakan hukum innallah la yastahi minal haq. Allah tidak malu dengan kebenaran. Dibolehkan oleh sebagian para ulama untuk mencumbu segala bagian kecuali melakukan hubungan intim, ini yang tidak dibolehkan. Meskipun sebagian ulama mereka hanya membolehkan di atas pusar ke atas, kemudian dari bawah lutut ke bawah. Ini yang yang dibolehkan. Adapun antara pusar dengan lutut, maka ini diharamkan kata sebagian para ulama, atau dilarang menurut sebagian para ulama. Ya. Intinya wanita yang haid itu bukanlah wanita yang najis jasadnya, tidak. Meskipun darah haid itu adalah darah yang najis, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap bagian tubuh daripada wanita. Ya. Islam memuliakan wanita. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah mengatakan, pernah saya memakan daging ketika saya haid. Kemudian setelah saya makan daging tersebut, masih ada sisanya. Maka Nabi mengambil sisanya tersebut, kemudian beliau meletakkan bibir beliau di tempat yang tadi saya meletakkan bibir saya. Menunjukkan tidak najis seorang wanita. Kemudian Aisyah mengatakan, dan bahkan saya pernah minum dari sebuah gelas ketika saya haid, setelah itu diambil oleh Nabi dan beliau letakkan bibir beliau di tempat di mana tadi bibir saya saya letakkan ketika minum. Ya. Jadi ini haid itu memang betul adalah najis kotoran, akan tetapi wanita yang haid itu tidak najis. Ya. Jasad mereka tidak najis. Boleh tidur bareng, ya. Kemudian boleh makan bareng, duduk bareng. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, masalah haid ini adalah masalah yang sangat luas, sampai sebagian para ulama ya, seperti Syekh Saleh Fauzan, beliau katakan masalah haid ini bagaikan bahrun la sahilalahu, ya, bagaikan lautan yang tidak memiliki tepi. Pantaslah apabila Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, makathu tis'a sinin fil haid hatta afhamahu, saya mempelajari bab haid itu selama 9 tahun, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini permasalahan yang banyak cabangnya. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf terdahulu apabila mereka ditanya tentang masalah haid, apa kata mereka? Pergilah engkau bertanya kepada ibumu, karena mereka yang haid bukan saya. Karena ini permasalahan yang paling mengetahuinya adalah para wanita. Ya, para wanita. Dari sini pentingnya juga para wanita untuk menuntut ilmu. Apalagi ya. Kita tidak mengingkari bahwasanya pembicaraan tentang masalah ini dianggap oleh sebagian orang sedikit tabu atau agak tabu. Oleh karena itu pentingnya bagi seorang wanita juga tafaqquh fid din, memahami agama, supaya nanti kalau ada suatu permasalahan ya
yang berkaitan dengan kewanitaan, maka merekalah yang akan menjawabnya. Ya. Seperti pernah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang masalah haid. Bagaimanakah cara seorang wanita mengetahui kalau haidnya itu sudah berhenti? Kata Nabi sallam, adkhil, masukkan. Ya. Wanita ini mengatakan, apa ya Rasulullah? Masukkan. Rasulullah malu tentunya, dan beliau lebih malu daripada wanita gadis pingitan, ya, yang selalu disimpan di dalam kamarnya. Beliau adalah laki-laki yang sangat pemalu. Ya. Sampai 3 kali wanita ini bertanya, kemudian Aisyah menarik tangannya, diajak ke tempat sepi. Ya. Baru dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi penting, bukan hanya para laki yang tafaqquh fid din, akan tapi para wanita juga. Ya. Alangkah indahnya manakala putri-putri Anda bisa menjadi wanita-wanita yang salihah pada dirinya, dan bisa menjadi muslihah, memperbaiki orang lain dengan ilmu yang mereka miliki. Baik. Jadi sekali lagi, ini permasalahan, masalah haid ini adalah masalah yang sangat luas sekali. Dan haid ini merupakan salah satu tanda baliknya seorang wanita. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau menangis ketika melakukan haji, beliau menangis. Maka didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkiki? Apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah?" Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Sekiranya ya, saya tidak berhaji tahun ini." Ya. Maka Nabi mengatakan, "Anufisti? Apakah engkau sedang anufisti? Apakah engkau sedang haid?" Ya. Aisyah mengatakan iya. Maka Nabi mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sesungguhnya haid merupakan sebuah perkara yang telah Allah catatkan kepada keturunan Adam dari kalangan para wanita. Ini merupakan tabiat atau fitrah seorang wanita manakala dia sudah balig. Oleh karena itu, ada satu pertanyaan yang pernah dilayangkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang apa hukum seorang wanita, ya, mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid supaya ia bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Kata beliau, seandainya dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut, kemudian darah haidnya tidak keluar, maka dia wajib berpuasa, dia wajib sholat. Akan tetapi saya tidak menganjurkan, kata beliau. Saya tidak menganjurkan, harusnya seorang wanita itu menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala catatkan untuk dia, tanpa dia perlu mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid maupun yang lainnya. Dia terima saja, itu yang terbaik untuk dirinya. Dan subhanallah, sering sekali ya, seorang wanita yang tadinya mereka memiliki kebiasaan haid, setiap bulan misalnya 7 hari mereka haid, ya, tiba-tiba kebiasaan ini rusak. Disebutkan oleh para ulama, kebanyakan yang merusak kebiasaan ini adalah karena seringnya para wanita mengkonsumsi obat-obatan yang mencegah haid, sehingga rusak kebiasaan ini dan membuat mereka bingung. Ya. Yang harusnya sekarang adalah tanggal mereka haid, ternyata tidak keluar haid. Yang harusnya sekarang adalah tanggal mereka suci, ternyata mereka haid. Membuat mereka bingung. Disebabkan karena mereka menyelisih fitrah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan. Baik. Kita kembali. Qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran, tinggalkan para wanita. Artinya jangan berhubungan dengan mereka ketika mereka haid. Para ulama mengatakan, siapa yang menghalalkan hubungan dengan seorang wanita, ya, berhubungan badan jima' dengan seorang wanita ketika dia haid, maka dia murtad keluar dari Islam. Kalau dia menghalalkan, ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, ya. Tetapi kalau seandainya ada orang yang berhubungan dengan istrinya ketika istrinya haid, dia tahu dosa ini adalah perbuatan haram, tetapi dia tetap melakukannya karena dorongan hawa nafsu, maka sungguh dia telah melakukan kabiratun min kabair adz-dzunub, salah satu dosa besar yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Sepakat para ulama mengatakan ini merupakan dosa besar. Akan tetapi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, orang yang berhubungan intim dengan istrinya ketika istrinya haid, apakah dia perlu membayar kafarah ataukah tidak? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iya, dia bayar kafarah berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanadnya yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mensahihkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya ketika istrinya haid. Maka apa kafarahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Yatasaddaqu bi dinar au nisfi dinar." Dia bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2 dinar. Ingat, dinar itu uang emas. Ya. Dan saat ini tidak ada yang menggunakan dinar,
kecuali Kuwait mungkin ya. Kuwait masih menggunakan dinar atau Yordan ya. Kata Nabi sallam dia bersedekah dengan menggunakan satu dinar atau setengah dinar. Dari sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan kafarahnya adalah bersedekah. Tetapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas apa yang ia lakukan, dia sesali dan dia berjanji untuk tidak kembali. Ya. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan yatasaddaq bidinar atau nisfi dinar, menurut mayoritas para ulama ini hadisnya tidak sahih. Ya. Oleh karena itu mereka tidak mengambil hadis ini. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan kalian dekati, artinya berhubungan dengan istri kalian sampai mereka suci. Ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka suci, maka datangilah istri kalian dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Suci dalam ayat ini mayoritas para ulama mengatakan bila gitisal, dengan mandi. Artinya tidak cukup seorang wanita ya, ketika darah haidnya itu terputus atau terhenti sebelum dia mandi kemudian didatangi oleh suaminya, ini tidak cukup menurut mayoritas para ulama. Harus dia mandi terlebih dahulu, baru setelah itu kalau seandainya mereka ingin berhubungan, tafadhal. Ya. Khilafan Ibn Hazm, ya, berbeda dengan Imam Ibn Hazm ya, dan sebagian para ulama lainnya, mereka membolehkan meskipun wanita itu belum mandi, ya. Maksud daripada hatta yathurna, sampai mereka suci, yaitu sampai terputus darah haidnya. Kalau darah haidnya sudah berhenti, maka boleh kata segelintir para ulama. Akan tapi wallahu ta'ala a'la wa a'lam, pendapat yang rajih, yang kuat, yang lebih selamat adalah bahwasanya tidak boleh mendekati seorang wanita itu sampai dia berhenti darah haidnya dan sampai dia mandi. Baru boleh seorang suami mendekati istrinya atau berhubungan. Ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau seandainya mereka sudah suci, sudah mandi, ya, maka datangilah mereka, artinya berhubunganlah. Ya. Ini bagi siapa yang mau tentunya. Berbeda dengan Imam Ibn Hazm, beliau katakan wajib. Kalau misalnya istrinya haid, kemudian istrinya suci, wajib dia berhubungan. Ya. Karena Allah katakan, fa'idha tataharna. Kalau dia sudah suci, mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangi mereka, ini perintah kata Imam Ibn Hazm. Dan perintah hukum asalnya wajib. Subhanallah. Hakadha al-ulama. Baik, ya. Dan ini pembahasannya kalau kita perincikan ya akan panjang. Ini dibahas dalam ilmu usul fikih ya, tentang apa hukum dari perintah yang datang setelah larangan. Ini kan ada larangan, jangan dekati istri kalian dan apabila mereka sudah suci dekatilah. Ya, perintah setelah larangan ini pembahasannya sangat panjang dalam ilmu usul fikih. Intinya tidak wajib. Ya. Ini hanya dibolehkan saja apabila mereka telah suci. Dan suci di sini maksudnya adalah mandi menurut pendapat mayoritas para ulama. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang suka bertaubat. Allah suka sekali, ya. Ibadah taubat ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Antum bisa bayangkan saking cintanya Allah kepada taubat ini sampai Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepada orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat. Dia sudah berbuat maksiat kemudian dia bertaubat, Allah janjikan syurga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Semoga Tuhan kalian mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam syurga. Subhanallah. Orang ini baru berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Allah janjikan syurga. Yang penting dia mau bertaubat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, agar kalian beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi taubat ini adalah ibadah yang sangat Allah cintai.
Seandainya manusia ini tidak ada melakukan dosa, maka Allah musnahkan kita. Saking cintanya Allah terhadap taubat, Allah tidak mau menciptakan makhluk yang tidak berbuat dosa, yaitu tidak mau menciptakan manusia yang tidak berbuat dosa. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ seandainya kalian tidak berbuat dosa. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, kata Nabi, لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ Allah akan musnahkan kalian. وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ kemudian Allah ciptakan manusia yang berbuat dosa. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ kemudian mereka bertaubat istighfar kepada Allah, فَيَغْفِرُ لَهُمْ lantas Allah maafkan mereka. Saking cintanya Allah kepada taubat. Dan taubat ini tidak menunggu kita berbuat dosa, ayol ikhwah. Bertaubatlah setiap hari, beristighfarlah setiap hari. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, أَيُّهَا النَّاسْ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Sudah tentu beliau bertaubat bukan karena dosa yang beliau lakukan. Tidak. Ya. Karena ada beberapa dosa, ayol ikhwah. Kalau kita menunggu taubat itu setelah melakukan dosa, akan banyak dosa yang kita tidak taubat darinya. Karena ada beberapa dosa yang kita tidak sadari. Ya. Ada beberapa dosa yang kita tidak sadari. Oleh karena itu kita selalu butuh untuk taubat. Dan taubat ini mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita tidak sadari. Ya. Dahulu sebagian para ulama salaf, mereka tidak sadar melakukan dosa. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Tidak sadar. Kapan mereka tahu mereka melakukan dosa? Ketika mereka melihat ada perubahan pada sikap istri mereka dan sikap kendaraan mereka. Kalau seandainya kendaraan antum biasanya bagus saja. Kalau di starter langsung dern. Tapi ternyata ini dimainkan, gak mau hidup. Jangan-jangan ada dosa ya. Jangan-jangan ada dosa. Kalau seandainya istri kita yang tadinya begitu taat, ya, kita perintahkan ini kebaikan dia jalankan, kita perintahkan itu kebaikan dia jalankan, tiba-tiba enggak mau mendengar, bisa jadi karena ada dosa sama kita. Al-Imam Ibnu Qayyim katakan seperti itu. Dahulu ulama salaf mereka menyadari ada dosa pada diri mereka ketika mereka menemukan ada perubahan sikap pada istri mereka dan hewan tunggangan mereka. Jadi sekali lagi butuh taubat di setiap saat. Jangan hanya nunggu ketika kita melakukan dosa. Karena ada beberapa dosa yang kita tidak sadari. وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Yang suka bersuci. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُدُوءِ إِلَّا مُؤْمِنِ dan tidak ada orang yang selalu menjaga wudu kecuali itu adalah orang yang beriman. Ya. Seorang mukmin yang sejati dia berusaha untuk menjaga dirinya tetap berada di atas kesucian. Ya. Meskipun tidak datang waktu salat dia tetap berwudu. Kalau seandainya dia dalam keadaan hadas dia segera ambil air wudu. Wala yuhafiz 'alal wudu illa mukmin. Itu adalah tanda orang yang beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, sering sekali ya potongan ayat ini dibaca setelah selesai wudu. Ya. Ada doa setelah selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tetapi sebagian para ulama mengatakan tambahan ini dhaif, lemah. Meskipun sebagian ulama mensahihkannya. Ya, sebagian ulama seperti yang saya dengar dari kajian Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala beliau katakan tambahan ini dhaif. Ya. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup itu saja kata beliau ya. Akan tetapi sebagian ulama mensahihkannya, artinya kalau ada orang yang membaca tambahan ini jangan diingkari karena ada sebagian ulama yang mensahihkan riwayatnya ya. Antum juga boleh membaca selesai wudu dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya. Dalam riwayat Imam Abu Dawud kalau saya tidak khilaf, begitu pula oleh Imam Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan siapa yang berwudu kemudian dia berwudu seperti wudu Nabi, setelah itu dia membaca doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, doa kafaratul majlis, maka namanya dicatat oleh Allah
dalam sebuah lempengan, ya, dalam sebuah kertas, di mana kertas ini tidak akan usang sampai hari kiamat. Jadi ini ada dua doa, ada dua pilihan doa ketika Anda selesai berwudu. Kita lanjutkan. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah bagaikan ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian itu dari arah manapun yang kalian mau. Ya. Kembali lagi, ayat ini turun berkaitan dengan kasus orang Yahudi. Di mana orang Yahudi mereka mengatakan, ya, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang. Yang dimaksud dengan dari belakang di sini bukan, maaf, inna Allah la yastahi minal haq. Maaf, bukan dubur, ya. Bukan dubur, bukan itu yang dimaksud. Kalau seandainya mendatangi istri pada dubur, ini jelas diharamkan. Jelas diharamkan. Maksudnya, ya, dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya dengan posisi dari belakang. Ya. Sang suaminya dari belakang. Orang Yahudi berkeyakinan mereka memiliki takhayul, mitos. Siapa yang mendatangi, menggauli istrinya dari belakang, kata orang Yahudi, maka anaknya lahir dalam keadaan ahwal. Ahwal itu matanya ini penglihatannya rusak, ya. Apa namanya? Iya. Dia melihat hadap sana, ya, dia menghadap sana tetapi matanya seolah-olah arah sana. Itu ahwal. Juling. Iya. Itu sudah, ya. Antum paham tapi, ya. Baik. Ini mitos yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Iya. Mereka katakan seperti itu. Sehingga para sahabat, ya, para sahabat mereka haraj, ya, terdapat kesusahan bagi mereka. Artinya kesempitan di dalam hati mereka. Masa ini dilarang? Ya. Masa ini betul? Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, ya, apa hukumnya mendatangi istri dari belakang? Ingat, yang kita maksud mendatangi istri dari belakang bukan maksudnya mendatangi istri pada duburnya. Adapun mendatangi istri pada duburnya haram mutlakon. Ya. Maksudnya posisinya dari belakang sang suami. Ya. Maka turunlah ayat ini, nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu bagaikan ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian dari arah manapun yang Anda suka. Misalnya ini ladang Anda, Anda mau datang dari sini, silakan. Datang dari sini, silakan. Datang dari sini, sini, silakan. Ya. Selama itu pada faraj, maaf, selama itu pada kemaluan daripada sang istri. Bukan pada duburnya. Ya. Adapun pada duburnya maka diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, mal'unun man ata mar'atahu fi duburiha. Terlaknat, terkutuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendatangi istrinya pada duburnya. Ya. Dan di antara orang yang membolehkan mendatangi istri pada duburnya adalah orang Rafidah, Syiah. Syiah membolehkan. Ya. Padahal ini diharamkan mutlakan. Silakan baca dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ada sebuah kitab yang sangat baik sekali yang dikumpulkan oleh para ulama, perbedaan orang-orang Syiah dengan ahlus sunnah dari segi akidah, dari segi ibadah, dari segi fikih, di antaranya masalah ini. Ya. Mereka juga membolehkan berhubungan intim pada bulan Ramadan. Seterusnya. Ya. Jadi ini salah satu penyimpangan yang sangat nyata dari orang-orang Rafidhah Syiah adalah mereka membolehkan mendatangi istri pada dubur mereka. Ya. Jadi dibolehkan mendatangi istri dalam posisi apapun, silahkan. Yang penting pada faraj, pada kemaluannya. Waqaddimu li anfusikum. Ya, dan lakukanlah kebaikan untuk diri kalian. Ya, lakukanlah kebaikan untuk diri kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan, maksud daripada lakukanlah kebaikan untuk diri kalian, maksudnya baca doa sebelum berhubungan intim. Ya. Siapa yang hafal? Baik. Dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang membaca doanya? Ya. Siapa yang membaca doanya? Nanti antum cari sendiri sudah. Yang belum hafal. Ya. Fa in quddira lahu waladun lam yadurruhu syaitanu abada. Seandainya dia membaca doa tersebut kemudian diberikan anak, maka anaknya ini tidak akan dimudaratkan oleh syaitan selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih ini. Baik. Ini maksud waqaddimu li anfusikum menurut sebagian ulama tafsir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini ancaman ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan datangi istri kalian dengan posisi apapun, tetapi ingat, jangan datangi mereka pada duburnya. Kenapa? Karena ingat ini dosa besar, dan kalau kalian lakukan, kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menghukum kalian. Ini maksud daripada wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, karena kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas semua perbuatan yang kalian lakukan. Ya. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, ayat ini juga merupakan salah satu dalil tentang kesempurnaan Islam. Antum bisa bayangkan. Tata cara, ya, adab-adab pasutri dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini dijelaskan oleh Allah, apalagi masalah-masalah akidah, masalah ibadah. Subhanallah, Islam adalah agama paripurna. Agama yang sangat sempurna dari segala sisi. Apapun yang antum cari dalam Islam ada. Politiknya pun ada. Islam mengajarkan tentang masalah politik, akan tetapi politik Islam tidak seperti politik pada zaman ini. Ya. Yang menurut sebagian ustaz kita, politik zaman ini adalah politik belah bambu katanya. Yang sebagiannya diinjak, yang sebagiannya diangkat. Ya. Jadi ini. Adapun politik Islam, siyasah syar'iyah. Syalbani mengatakan as-siyasatu syar'iyah tarkus siyasah. Politik syar'i pada zaman ini adalah meninggalkan politik, itulah politik syar'i. Ya. Subhanallah. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. تفضل اقرا وَتَجْعَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ أَيَّامَكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. طيب. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la taj'alul Allaha 'urdatan li aymanikum an tabarruhum wa tattaqu wa tuslihu bainan nas." Dan jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang untuk kalian melakukan kebaikan, untuk kalian melakukan ketakwaan, dan untuk kalian melakukan perdamaian di antara manusia, ya, mendamaikan manusia. Jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang. Apa maksudnya? Jangan bersumpah dengan nama Allah untuk menghalangi kita melakukan kebaikan. Misalnya ada orang bersumpah dengan nama Allah, dia katakan, saya bersumpah begini, dia sebutkan nama Allah, saya tidak akan sholat. Ya. Ini bersumpah atas nama Allah, menjadikan Allah sebagai penghalang melakukan kebaikan. Atau misalnya dia mengatakan, dia bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan bersedekah. Ya. Atau dia bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan maksiat, maka jangan. Jangan jadikan nama Allah sebagai penghalang kalian melakukan kebaikan. Ya. Ini ayat ini mirip kasusnya dengan apa yang pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada siapa? Misthah. Ya. Ketika terjadi hadithul ifki, dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Aisyah dituduh berzina oleh dedengkot munafik pada zaman itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan fitnah ini pun tersebar. Sebagian para sahabat, ya, saking hebatnya fitnah ini, sebagian para sahabat terpengaruh. Di antaranya adalah Misthah. Misthah ini ikut dia membicarakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ikut terpengaruh. Dan ajibnya Misthah ini, padahal dia diberikan nafkah oleh Abu Bakar, keluarganya Aisyah. Ya. Dia orangnya miskin, yang menanggung kehidupannya adalah Abu Bakar. Malah dibicarakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya ketika turun, ya, 10 ayat dalam surat An-Nur, yang membebaskan dan mensucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampailah kabar bahwasanya Misthah ini ikut membicarakan Aisyah. Kabar ini sampai ke telinga Abu Bakar. Maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Misthah. Yeah. Dan ini wajar. Abu Bakar bersumpah seperti ini wajar. Kalau seandainya ada keluarga antum,
ada orang yang antum berikan nafkah, ada orang yang selalu antum berikan sedekah, ya. Kemudian setelah itu dia membicarakan keburukan antum. Ya sudah, hadza baini wa bainik. Hubungan kita sampai di sini saja. Ya. Ini wajar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu manusia, makanya beliau bersumpah. Akan tetapi turunlah ayat dalam surat An-Nur yang melarang, ya. Mengapa orang-orang yang memiliki apa namanya kelebihan rezeki ya bersumpah untuk tidak memberikan ini kepada orang yang membutuhkan. Maka Abu Bakar memilih memberikan ya, karena beliau mencintai kebaikan. Intinya jangan jadikan sumpah atas nama Allah sebagai penghalang kita melakukan kebaikan. Seandainya ada orang yang sudah terlanjur bersumpah, dalam riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentunya, dalam kitab sahihnya Nabi bersabda, "Man halafa bi yaminin fara alladhi khairan minhu falyukaffir an yaminihi walyati alladhi huwa khairun minhu." Siapa yang bersumpah ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melihat ya kebalikan dari sumpahnya ini lebih baik daripada sumpahnya. Dia melihat bahwasanya kebalikan dari sumpahnya itu lebih baik. Misalnya dia bersumpah untuk tidak bersedekah. Dan tentunya bersedekah lebih baik daripada dia tidak bersedekah. Kata Nabi, "Falyukaffir an yaminih," maka orang seperti ini dia harus batalkan sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya, kemudian dia lakukan yang lebih baik daripada apa yang dia sumpahkan. Ya. Tentunya ketika dia batalkan sumpahnya, dia harus membayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu, yang pertama ada tiga. Tiga ini dipilih saja, terserah antum mau ambil yang mana. Yang pertama, memberikan 10 orang miskin makan dengan makanan yang biasa kita makan. Jangan misalnya kita makannya, misalnya makanan enak, kemudian 10 orang miskin kita berikan ubi. Ini tidak tepat. Makanan yang biasa kita makan, 10 orang miskin. Ya. Atau kalau kita misalnya tidak mau memberikan makanan, berikan mereka 10 orang miskin pakaian. Mana yang lebih mahal nih? Ya. Pakaian apa makanan? Kayaknya makanan lebih murah ya. Baik. Ya. Belikan nasi padang saja. Kemudian setelah itu, kalau misalnya makanan tidak, memberikan pakaian tidak, maka pilihlah yang ketiga, memerdekakan budak. Lebih susah lagi. Ya. Ini pilihan yang pertama. Ya. Kalau seandainya tidak bisa, maka barulah kita melakukan puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Para ulama berbeda pendapat apakah berturut-turut ataukah tidak. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Yang lebih selamat adalah lakukan secara berturut-turut. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jangan antum langsung ambil puasanya. Enggak boleh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fa'in lam tajidu. Kalau kalian tidak menemukan yang 3 ini, baru setelah itu puasa. Jangan ambil inisiatif yang paling ini, mudah ini. Puasa dulu. Gak boleh. Coba dulu. Yang 3 pertama tadi, berikan 10 orang fakir miskin makan, dari makanan yang biasa kita makan, atau kalau tidak berikan mereka pakaian 10 orang, kalau tidak misalnya, maka merdekakan budak. Kalau ini tidak mampu karena keterbatasan ekonomi, barulah puasa 3 hari. Ini kafarah sumpah. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Taib, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah marhamdik, asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana orang yang sering kali bersumpah, orang yang sering bersumpah ini tercela di dalam Islam. Wala tuti' kulla man kulla halafin mahin. Sahih. Wala tuti' kulla halafin mahin. Dan jangan taati setiap orang halaf. Antum perhatikan. Yang pernah belajar bahasa Arab, halaf ini sigoh mubalaghah. Bentuk yang berlebih-lebihan halaf, halif adalah orang yang bersumpah. Halaf orang yang sering bersumpah. Wala tuti' kulla halaf. Jangan kalian ikuti orang yang sering bersumpah. Mahin, terhina, kata Allah. Orang yang sering bersumpah itu terhina. Ya. Ini kebiasaan yang buruk. Ya. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, antum sudah makan? Wallahi sudah makan. Jangan. Ya. Antum sudah makan? Sudah. Ah, kayaknya belum. Sudah. Kayaknya belum. Sudah. Ya. Kayaknya belum. Ya, sudahlah, terserah ente.
Mau percaya atau tidak? Jangan, sudah makan, wallahi sudah. Sudah ini, wallahi sudah. Semuanya wallah. Baik. Ini tercerah dalam Islam. Dan apa beda sumpah dengan mubahalah? Mubahalah adalah seseorang sering mendoakan laknat dengan orang lain karena mereka berselisih apakah si A ini yang berada di atas kebenaran ataukah si B. Ya. Seperti yang pernah terjadi, salah seorang ulama yang pernah menantang mubahalah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Saling mendoakan. Seandainya engkau betul Nabi, mari kita saling mendoakan. Kalau engkau dusta di dalam pengakuanmu, engkau bukan Nabi, maka semoga laknat Allah tertuju kepadamu. Tetapi kalau seandainya engkau betul Nabi, semoga laknat Allah tertuju kepadaku. Itu namanya mubahalah. Dan mubahalah ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Ya. Jadi ini. Ya. Akan tapi seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, tentunya tidak pantas untuk saling melakukan mubahalah. Ya. Seorang muslim dengan muslim yang lain, saling mendoakan kebaikan. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana hukum menggunakan obat penunda haid saat haji dan umrah? Sekali lagi, hukum asalnya seorang wanita, dia terima takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk dia. Ya. Tetapi kalau seandainya ada seorang wanita menggunakan ya penunda haid ketika dia haji atau umrah agar manasik hajinya bisa dia lakukan dengan sempurna, maka la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebagaimana fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi. Ketika seorang wanita mengkonsumsi obat pencegah haid ketika dia berpuasa Ramadan, sehingga selama puasanya tidak pernah keluar haidnya, maka ini tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Akan tetapi beliau tidak menyarankan. Itu saja. Ya. Kalau seandainya dokter mengatakan ini tidak berpengaruh pada kesehatanmu, atau ya pengaruhnya itu kecil sekali, maka kita katakan tidak haram, tidak juga dibenci. Ya, tidak apa-apa. Tafadhol. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Baik. Tidak ada lagi? Sudah tidak ada ya? Subhanallah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur,